Negosiasi antara Dinas Perhubungan dengan para awak mikrolet yang tengah berunjuk rasa di kolong flyover Jati Baru Tanah Abang tidak menemui titik temu. Para awak mikrolet bersikukuh agar Dishub membuka jalan Jati Baru yang ditutup karena dianggap mempengaruhi penghasilan mereka. Namun sayangnya keinginan para pengemudi mikrolet tidak bisa dipenuhi karena kewenangan membuka jalan itu ada di kepolisian. Supir cuma pengen satu, jalan dibuka. Ini cuma kita minta keadilan. Saya nggak minta macam-macam, kami nggak minta macam-macam. Ya, ya. Pendapatan kami total, Pak, 50%. Kami kan komitmen. Yep. Apa yang kemarin bapak-bapak semua sudah sampaikan di Dinas Perhubungan, sudah kami laksanakan. Nah, dari awal kan saya sudah bilang tadi, berbicara masalah penutupan pembukaan, ya, kami tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Makanya kami laporkan. Nah, kalau bapak-bapak mau dia bertemu, kami fasilitasi. Gitu loh. Tapi, nah, kesimpulannya seperti apa? Ya, silakan saja nanti kami sama-sama duduk bareng. Tapi kalau semua misalnya di sini harus buka, terus terang saja saya belum bisa. Meski tidak menemukan titik temu, Kadisub DKI Jakarta Ardi Ansah berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan pengemudi Pemprov DKI guna mencari solusi yang tepat terkait penataan kawasan pertokoan di Tanah Abang. Baitul Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.